teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini kita menggunakan armada terbaru dari Mas Angga Saputra dan juga Pak Farid Madiawan. Ini adalah armada Agam Tunggajaya ya teman-teman. Nah, untuk bodinya sendiri ini menggunakan SR3 Ultimate yang XHD. Nah, untuk mesinnya sendiri ini menggunakan mesin Hino RM280 teman-teman. Tuh, sudah ABS ya, tentunya sudah Euro 4 juga teman-teman. Nah, kita nanti akan ini ya, akan melakukan perjalanan di alas apa ini? Alas Purwo kayaknya. Atau alas Purwo, alas Purwo apa alas apa ya namanya? Intinya di sini ya kita. Tuh, mantap ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, langsung aja ya kita gunain kamera interior karena interiornya berbeda, teman-teman. Nah, menggunakan kamera model tengah. Oh, mantap ya. Untuk aksen goldnya ini sangat keren banget ya. Apalagi cocok dengan dashboardnya, jadi terkesan klasik dan juga mewah, teman-teman. Wih, mantap, ini setirnya juga lumayan besar ini. Kita nyalakan aja apa itu retarder atau apa itu namanya. Pokoknya yang kitanya nggak perlu nginjak gas ya. Karena kita menggunakan satu tangan ini, teman-teman. Wow, di sini ternyata walaupun di alas ini masih ada posko ya, posko mudik ini, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong teman-teman udah pada mudik apa belum nih? Ini ngomong-ngomong untuk transportasi yang ada di jalan ini sudah termasuk ramai ya. Mengingat kita hunting aja itu jalannya udah pada ramai itu. Entah ramai pemudik ya, mudik awal atau apa itu, orang-orang yang berpergian, kita kan nggak tahu gitu ya. Waduh, ini kenapa ini? Oh, ternyata berhenti di ini ya. Wih, ada warungnya juga teman-teman. Mantap. Ada bus Pahala Kencana juga teman-teman. Wih, agak ngelag ya ini. Tapi walaupun ngelag kayak segini, tapi masih enak gitu teman-teman, digunakan untuk merekam. Wih, jalannya naik turun ini teman-teman, mantap. Ada bus PBB, nanti kita akan ini ya, Basuri. Gimana teman-teman untuk OBB nya keren apa enggak? Untuk passwordnya pastinya mudah ditemukan ya, karena ya cuma sedikit matematika gitu ya, sedikit matematika. Tentunya teman-teman pasti bisa kok mengerjakan dari password OBB ini. Wih, bisnya apakah kuat nanjak ini? Karena kita hanya menggunakan beberapa kecepatan saja ya, 30-an ini. Karena kita gunain untuk merekam, jadi kita gunain satu tangan supaya tidak menghalangi dari ini ya, mikrofon gitu ya. Karena kalau mikrofonnya itu tertutupi oleh apa itu tangan, hasilnya bakalan jelek teman-teman. Jadi ya mohon dimaklumi ya. Kita
kita menggunakan satu tangan. Di sini ada pemainnya juga. Di depan kita ada bus Harapan Jaya dengan menggunakan bodi DC3, teman-teman. Ternyata Harapan Jaya ini ya sampai ke Bali ya. Atau Banyu lebih tepatnya. Ini jalurnya keren banget ya. Dari tadi itu nggak terasa gitu loh, padahal sudah beberapa menit berlalu. Ini masih 5 menit teman-teman. Nanti kita akan ini ya, biasanya kita sampai di 8 menit atau 7 menitan gitu. Ini karang-karangnya juga indah banget ya. Ini bisa untuk dimanjakan. Wih, mantap ya. Kiri kanan ini tebing longsor ya. Tapi di Busit mana ada longsor gitu ya? Nggak mungkin. Kecuali developernya Malio itu mengadain ini kayak adanya bencana alam gitu. Andai saja Busit ini ada semacam di pinggir jalan itu kayak misi yang tak terduga gitu ya. Misal ada bus yang mogok, itu bisa kita bantu. Kalau ada seperti itu kan tambah keren gitu ya. Tapi sepertinya Busit di versi 3 poin berapa gitu, atau versi di atasnya 3.7.1, ini kayaknya bakalan ada namanya bengkel, terus tempat pencucian dan rumah makan yang bisa untuk di ini ya, didatangi, dan juga nanti bakalan aktif gitu ya. Karena mengingat sudah adanya mode pariwisata gitu ya, jadi nanti mungkin bisnya bisa kotor atau apa itu, mesinnya bisa rusak gitu ya. Kan CDO itu juga bisa kotor kalau nggak salah kendaraannya. Masa gebusitnya aja nggak bisa gitu ya. Ini jalurnya keren banget loh, nggak mengembosanin gitu loh teman-teman. Jadi walaupun off cam tetapi ya masih keren banget. Oh ternyata tadi Harapan Jayanya itu habis ngeblong ini ya. Ini ada kendaraan wisata teman-teman. Kita mau ngeblong tapi ini tikungan, nggak berani. Makanya masih aman. Kita tidak gunain rem tadi. Mantap ya. Oh sudah menit ke 8 ya teman. Kita berhenti di mana ya? Kita cari tempatnya dulu ya. Kita cari tempatnya buat berhenti gitu ya. Dan ngomong-ngomong, kita selama hunting itu belum menemukan yang namanya ini ya, Harapan Jaya yang melintas di Mauspati itu belum kita jumpai. Oke, kita berhenti di sini aja. Biar durasinya enggak terlalu panjang gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Money.